Praktek kerja industri atau lebih dikenal dengan prakerin adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri untuk meningkatkan kompetensi atau skill siswa SMK sesuai dengan bidangnya dan juga untuk menambah bekal memasuki dunia kerja. Prakerin mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana kehidupan di dunia kerja. Melalui prakerin ini, siswa diharapkan mampu memahami tentang bagaimana etika dan aturan di dunia usaha atau industri, sehingga ketika ia sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMK, ia sudah siap bekerja baik secara keilmuan, fisik maupun mentalnya. Tujuan prakerin yang pertama adalah mengimplementasikan materi yang didapatkan dari sekolah. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa. Ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Empat, membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa. Lima, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keenam, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Terus selanjutnya, kewajiban siswa di tempat prakerin yang pertama adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati. Yang kedua, mematuhi setiap instruksi di tempat kerja. Yang ketiga, menjaga nama baik lembaga pendidikan, guru, orang tua, maupun industrinya sendiri. Yang keempat, melakukan observasi dan penelitian yang mempunyai tujuan positif. Yang kelima, bertanya kepada pihak yang kompeten apabila kurang memahami. Manfaat prakerin bagi industri, yang pertama tentunya perusahaan dapat mengenal kualitas peserta prakerin yang sedang belajar di industri. Yang kedua, peserta prakerin dapat membantu proses produksi secara aktif. Yang ketiga, perusahaan dapat mengkader peserta prakerin yang potensial untuk dijadikan sebagai karyawan. Yang keempat, selama proses pendidikan melalui kerja di industri, peserta prakerin lebih mudah diatur dalam hal kedisiplinan berupa peraturan-peraturan yang ada di industri. Yang kelima, memberikan kepuasan bagi dunia usaha atau dunia industri karena diakui ikut serta menentukan masa depan bangsa melalui prakerin. Sedangkan bagi siswa, prakerin itu manfaatnya adalah mendapatkan pengalaman baru. Yang kedua, meningkatkan soft skill dan hard skill siswa. Yang ketiga, sebagai ajang promosi kemampuan siswa. Jadi di sini siswa akan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya apabila siswa itu baik semasa prakerin, maka ada kemungkinan siswa itu akan direkrut oleh industrinya. Terus manfaat prakerin bagi sekolah, yang pertama adalah meningkatkan keahlian siswa pada kompetensi yang diajarkan. Yang kedua, mendapatkan kesesuaian antara program pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja atau link and match. Yang ketiga,
memberi kepuasan bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah karena tamatannya lebih terjamin, bermanfaat bagi siswa, industri, dan kepentingan bangsa dan negara. Baik, selanjutnya tentang teaching factory atau TEFA. TEFA ini merupakan wujud dari salah satu upaya Direktorat Pembina SMK untuk lebih mempererat kerjasama atau sinergi antara SMK dengan industri. TEFA ini menjadi konsep pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pengetahuan yang diberikan sekolah dan kebutuhan industri. TEFA merupakan pengembangan dari unit produksi, yakni penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada di SMK. Unit produksi adalah pengembangan bidang usaha sekolah. Selain untuk menambahkan penghasilan sekolah, juga dapat digunakan sebagai upaya pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM, dan juga memberikan pengalaman kerja yang sebenarnya pada siswa. Konsep pembelajaran teaching factory selanjutnya adalah menggabungkan teori dan praktek kerja yang dapat menghasilkan suatu produk atau jasa berdasarkan pesanan nyata konsumen. Selanjutnya, salah satu contohnya adalah jurusan tata busana. Dengan konsep teaching factory, di tahun pertama siswa akan diajarkan tentang desain. Tahun kedua mereka akan belajar menjahit, dan tahun ketiga akan belajar tentang pemasaran dan branding. Hasilnya adalah lulusan tata busana tidak hanya pandai menjahit, tapi juga pandai merancang busana dan memasarkan produknya. Kira-kira seperti itu untuk TEFA. Selanjutnya adalah kelas industri. Kelas industri ini adalah program pengadaan kelas khusus dalam sekolah di mana pengelolaannya dilakukan bersama-sama dengan industri. Dengan bekerja sama dengan industri rekanan, sekolah harus mengikuti cara kerja atau materi dari industri melalui sinkronisasi kurikulum. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Selanjutnya, konsep kelas industri yang pertama adalah sekolah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan industri. Yang kedua adalah magang guru. Yang ketiga adalah guru mengajar siswa sesuai dengan SOP industri. Yang keempat, karyawan dari industri akan mengajarkan siswa di sekolah. Yang selanjutnya adalah siswa pragreen ke industri rekanan. Terus selanjutnya, harapan sekolah dengan kelas industri itu adalah terjadinya link and match antara sekolah dan industri, meningkatkan kompetensi siswa dan keterserapan lulusan di dunia industri. Materi selanjutnya adalah budaya kerja industri, yaitu suatu proses yang mengharuskan seorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Praktek pendidikan harus sesuai dengan tuntutan industri sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kebutuhan akan implementasi program budaya kerja sesuai dengan standar industri dianggap penting untuk dilaksanakan di sekolah dalam rangka menyiapkan lulusan yang siap menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di era global saat ini. Tujuan budaya kerja industri adalah mengimplementasikan standar sikap kerja, tidak hanya sebatas mengerti, tapi juga memahami maksud-maksud yang terkandung di setiap sikap kerja tersebut, meliputi keselamatan, keamanan, kualitas, biaya, dan manusia. Sasaran budaya kerja di industri adalah siswa, tenaga pendidik, tenaga non-kependidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, materi tentang budaya bursa kerja khusus atau BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah, SMK, negeri maupun swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, melaksanakan pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra tenaga kerja, dinas tenaga kerja, dan transmigrasi.
Tujuan PKK sendiri adalah sebagai wadah dalam mempertemukan tamatan dengan pencari kerja. Selanjutnya, memberikan layanan kepada tamatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi yang ada di BKK. Sebagai wadah dalam pelatihan tamatan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja. Selanjutnya, sebagai wadah untuk menanamkan jiwa wirausaha bagi tamatan melalui pelatihan. Ruang lingkup kegiatan BKK, yang pertama adalah menyusun database siswa lulusan SMK, pencari kerja, dan perusahaan pencari tenaga kerja, dan penelusuran tamatan siswa SMK. Dua, menjaring informasi tentang pasar kerja melalui iklan di media massa, internet, kunjungan ke industri, maupun kerjasama lembaga penyalur tenaga kerja dan Depnakertrans. Membuat leaflet informasi dan pemasaran lulusan SMK yang dikirim ke dunia usaha atau dunia industri yang terkait dengan Depnakertrans. Selanjutnya, menyalurkan calon tenaga kerja lulusan SMK ke dunia usaha atau dunia industri. Melakukan proses tindak lanjut hasil pengiriman dan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan penjajakan dan verifikasi. Yang terakhir adalah mengadakan program pelatihan keterampilan tambahan atau keterampilan khusus bagi siswa dan lulusan SMK sesuai dengan